Sampan pertengahan yang lebih awal, sampan ini pahit dulu teman-teman. Pemerintah Desa Cirebon, mungkin kerawuan bagi nasdem itu pun dituli dengan Allah Swt, dan pun catat sebagai amalan suatu maupun dari kamu di materinya Allah. Kehari mua jaza kumullah wassalam jaza, wa jaza kumullah khairan jaza. Amin. Poro bapak, poro ibu, poro rawu, nanti astagfirullah, ini bahasa ini bahasa Jawa mawon. Kalau kan medok ini bahasa Jawa dan bahasa Inggris sama sakit berarti. Kan the worst bahasa Inggris sama. Terbiasa lah ya bahasa Jawa. Poro bapak, poro ibu, poro rawu, nanti astagfirullah, dipun aturi rawu, dimakan dulu ya kau, dipun aja-aja tasyakuron, yukuri, dimakan setelah dimakan oleh Allah SWT. Ingkang sampun khususipun ingkang sampun dipun parehaken dumateng masyarakat pada dusun pada inggih punika terpilihipun tim baru nggih pengganti saking panjenenganipun Mbah Yai Bapak inggih punika Bapak Mursyid. Pramila saking menika monggo kita sedaya bantu-bantu napa ingkang kados napa kerepotanipun upami wonten tiyang-tiyang monggo kudu-kudu saling membantu saling mengingatkan upami yang baik pun datang tebih ya monggo dipun telepon dan kemantuk wonten sing jelas kewajibanipun mobil ini wau melayani masyarakat terutama masyarakat sing ingkang nopon itu nanti kesusahan atawin ke musibah ini kau kematian ini ku ingkang utami ojo nopon kai mawon tapi ye pengurusan jenazah tidak diutamakan soal itu sing paling penting dalam bahwa tugas pun nah menikau upami piyambakipun Pak Mursyid datang tepi sekitar ini water party soalnya upami pada waktu berjauh itu satu jalan jauh misalkan water tepi jadi memang ada wakilnya. Dari dusun-dusun itu bibun bar selama ini. Nah, yang mari minta bantuan mungkin dari biasanya kan minta bantuan mungkin yang berdekatan. Misalkan pulau Sembung ya, itu datang cengkok biasanya ada bungku. Itu pulau nek upami sarusakan mau tentu yang tidak kali mau tentu. Tapi sebaliknya. Nah, sing pun berjalan itu nggih. Sing paling-paling awal nggih. Banten panjen itu nggih cengkok mboten. Tapi nate niku. Cengkok dong sembuh panjen mboten nggih. Alhamdulillah masyarakat. Tapi kalau masyarakat sekitar bisa diberdayakan sekitarnya apa masyarakat. Oh, siap pun. Biasanya Pak Rul biasanya. Kami lakukan itu wakilnya Rie Niko apa yang nomor kali di sini berdayakan sesudi dari wakilnya kan sakit ya. Pak Wong Awan. Oh betul. Pak Wong langsung. Teng pakak ni ku sekoweco pak. Apa malah teng kilan masjid ni ku gadas majlis jamiah bida. Pun mungkin ku biasa namu minggu ngadem doang. Pun sing ngapani. Tapi bagusnya ngeten ketika Pak Mutin yang baru ini tidak ada. Harus ada sing dados jujukan ngoten. Nek upamane mboten nenten sing dados jujukan, kok mesti malah bumet mawon. Nggih, gagah. Pun kepastian. Nggih. Kadare ngoten lho. Nek upamane Pak Wong nggih, langsung Pak Wong nggih, Pak Wong. Ya nggih. Penak Pak Wong mawon. Nggih. Biasa Pak Wong. Nggih, Pak Mutin bali namung nakin tok. Lah biasane mriki lah butuh bantuan namun nalkem tok. Nek pun ngoten niku wis masyarakat gitu kaitan to kelan niku pun pun enten anu ki ambak pun. Sering menawi Pak Pak niku mboten nalkem tok.
makom pun enten nalke. Tapi insya Allah Pak Mursyid pun ngatasin. Ngrawis berjalan apa enggak enak? Solusi. Solusi. Pak Wong enten undure nggih Pak Kim. Sering. Sering Pak Mutin, Pak Mutin Pak Hinu undur sering. Estu sering. Tapi nggih sebutan ngurangi kemarmane warga ingkang kepentilan. Tapi sekecane ini Bu masyarakat mawon, masyarakat tangga mawon kan dipun ngali berdayaken Pak masyarakat pajak itu enten sing sakit Pak Wong. Sing butuh sampai napa niku namine ten tanggo desa pas nggih nek Pak Mutine ben sibuk, pas sibuk terus muni ngono lho. Pun-pun anu masyarakat pun berarti anu mau pawong ya ini langsung mau membersihkan sebagai wakil pun lamutin bersih wonten ya iku sama disepakati sedoyo iki napa niku namine setidaknya pilihan RT RW itu dengan kampung pilih Pak Mo sebagai wakilnya Pak Mursyid ketika Pak Mursyid mungkin tidak ada di rumah itulah. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Andi, tertarik? Halo, masuk kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mati sepuh dan sepuh dusun Paga, kalau mati perangkat dusun Paga, ketua BPD di seluruh anggota, Pak RT, Pak RW, juga tokoh masyarakat yang tahu memantau dalam apa yang sedang membawa keluarga dengan saudara tanpa sakit makam bangun kemeniko majlis nanti keadaan sehat walafiat. Salawat di salam kita tentang kau tuh matung bilang kita rabu yang mau masuk Allah masalah. Di pulau panjangan sejauh yang rawat kemeniko majlis di pun aku tidak semati pun yang tak semati pun jangan konten yang nanti. Tapi itu ingat kalau mati kami sepindah pulau serat matus sulikan sangat terus hospital dan sampun dibuat dengan pendidikan kemeniko Allah. Atau yang kali pun pulau aturakan pangapunten ibu bau palurah kesan buatan takdir rambu lo sebagai warga saking pemerintah desa Jengkol dengan mengajin desa Meliki apa yang diko lo masyarakat matur suwun ingkang sanget dumateng sedaya masyarakat dusun Paga ugi Bapak RT Bapak RW perangkat dusun Paga ingkang sampun purun karoyo-royo ngawontenaken pemilihan wonten dusun Paga lo paling senang ketemu dusun Paga terus ya sedoyo mulai dari RT, RW bahkan mungkin ini dipilih langsung oleh masyarakat terus ya terasa demokratis dusun Paga ini rasa pol oke, kapeng tiga kalau masyarakat selamat matang Bapak Mursyid dan sampun terpilih terus mungkin dusun Paga. Mugi-mugi Bapak Mursyid saged memban amanah tugas dan jabatanipun sebagai wakil dusun Paga. Mugi-mugi sedaya kalawau saged memberikan manfaat dumateng masyarakat dusun Paga dan pesan kawula dipesan Bapak Kepala Desa saged mulai berbaur teng masyarakat dusun Paga kersane masyarakat dusun Paga membangun telapolapo langsung takut untuk kalau saya membangun pengen rapi mungkin
Saya kurangan nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dumateng badanipun dawuhaken kumpul panuwun. Salajengipun kula pilih wonten masukan bab sulam-sulam kagem panjenengan sedaya. Monggo dipun sakaken.